ratusan jerigen pedagang antri untuk mendapatkan minyak goreng curah yang didistribusikan oleh Pemkot Kediri di Pasar Setono Betek, Kota Kediri. Dalam dropping tersebut, minyak goreng curah dijual lebih murah dibanding harga di pasaran. Inilah ratusan jerigen milik pedagang yang antri di Pasar Setono Betek, Kecamatan Kota Kediri. Ratusan jerigen ini milik pedagang minyak curah untuk mendapatkan minyak goreng curah dari Kementerian Perdagangan bersama Pemkot Kediri. Dalam distribusi tersebut, para pedagang hanya diberi jatah 30 hingga 70 kg dengan sistem kupon. Murahnya harga minyak goreng curah dalam operasi pasar tersebut disambut baik oleh pedagang pasar. Dalam operasi pasar murah, minyak goreng curah dijual dengan harga Rp11.700. Operasi pasar ini merupakan langkah dari pemerintah Kota Kediri untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang tengah terjadi. Dan untuk mencegah agar antrian berjalan tertib, petugas kepolisian juga diterjunkan di lokasi. Setiap toko kelontong atau pengecer minyak curah itu kita jatah 30 sampai 75 liter yang kilo ya. Dan biar nanti semuanya kebagian. Jadi yang toko kelontong kecil kita beri yang minimal, kalau yang kelontong besar kita beri maksimal. Batasannya 30 kilo sampai 75 kilo.